Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai lagi kita akan bikin doa aja. Sedang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat nggak? Belum kita lagi pembelajaran, kita akan melepas terlebih dahulu ya. Muhammad Ali Abdillah, Kartika, Linda, Aisyah, Adira, Ija, ya, ada semua ya. Alhamdulillah. Nah, baik kita lanjut ke materi. Masih ingat nggak materi minggu lalu apa? Oh, materi masa nggak tahu? Materi kita sebelumnya adalah analisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh umat. Nah, selanjutnya materi kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis strategi Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini anak-anak tahu nggak strategi apa yang dipakai Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Siapa? Ya, yuk. Strategi apa aja yuk? Iya benar. Beri apa sih yang ada di sini? Nah, kamu Roman mempunyai dua strategi, yaitu cara sembunyi dan terang-terang. Nah, di sini Bapak akan memutar sebuah video animasi yang berjudul strategi dakwah Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya, di sini nanti Bapak akan menanyakan mengenai putaran isi kandungan di sini mengenai pembelajaran kita. Kan yang nulis tangan, yang bagian nulis tangan, kalau bisa
kalian menulis ulang karena itu ada bacaan nama Allah, takutnya nanti ibu kok semua namanya sehingga nurul lain gitu. Jadi kalian tulis ulang lagi ya yang tulis tangan, jadi nanti kalian tinggal scan masing-masing. Baik, sudah selesai ya. Mau ada yang ditanyakan mengenai putaran video ini? Ya Bapak. Kan? Ada yang mau bertanya? Ya, saudari Akira. Apa itu Akira? Kenapa kemarin melakukan dakwah secara terang-terangan dan sendiri? Oh, ada yang tahu? Gak ada. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sendiri-sendiri itu selama 3 tahun. Dan Nabi Muhammad juga melakukan dakwah secara terang-terangan itu selama 10 tahun. Dan kita gak tahu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada Bapak yang bertanya. Nah, yang pertanyaannya dengar baik-baik ya. Orang yang pertama masuk Islam itu disebut dengan ya saudari Alfira. Saya Seri Putri. Iya, benar. Beliau hafles dengan saudara. Dan selanjutnya Bapak Rakum aja ya, karena waktu kita tinggal sebentar lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sendiri-sendiri setelah datangnya wahyu dari Allah SWT melalui Nabi, di mana Tuhan yang tersebut adalah Surah Al-Mudasir ayat 1-10. Isi kandungan ayat tersebut bahwasanya Allah menyuruh Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, arti dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah yaitu dakwah secara terbatas itu, yaitu keluarga, sahabat dan kerabat terdekat yang itu. Nah, Bapak pun bertanya, siapakah orang wanita pertama yang masuk Islam? Ada yang tahu? Iya. Iya benar, beri aplaus dengan saudari. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga dan dakwah tersebut dilakukan selama 3 tahun. Nah, selanjutnya datang wahyu dari Allah dari Nabi Jibril, yaitu surah ya Al-Hijr ayat 94. Bahwasanya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mengundang para tokoh kafir Quraisy di Bukit Safa dan mereka berkumpul. Disitulah Nabi Muhammad mulai berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam. Nah, pertamanya orang kafir Quraisy ini menerima dengan baik dan senang. Dan setelahnya mereka tidak senang dengan hasutan, yaitu saudaranya Nabi Muhammad atau pamannya itu Abu Lahab. Dengan hasutan Abu Lahab, karena Abu Lahab ini tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan hasutan dan iri-iri Nabi Abu Lahab, maka Abu Lahab menghasut semua para kafir Quraisy. Dan mereka di detik-detik terakhir dari tidak kuat Nabi Muhammad, dicacilah Nabi Muhammad SAW, dimaki, dihujat dan lain sebagainya.
Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan ikhlas dengan iman. Namun pada hal tersebut masih banyak orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Pertama yaitu kaum muda. Kaum muda ini masuk Islam karena kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keikhlasannya dan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu saja yang materi kita pada hari ini. Kurangnya seperti itu. Tugasnya minggu depan merangkum tugasnya di rumah, yaitu merangkum strategi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Besok diserahkan kepada Bapak, ya. Ini sajalah yang dapat Bapak sampaikan karena waktu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.